Yo, what's up, Lean Squad? Welcome back again to my channel, Rudy Weber here with me, Rudy Weber. You just can call me Rudy. And yeah, today I'm gonna playing Stumble Guys again, like you can see. And after I'm playing normal Stumble Guys, I'm gonna show you guys the creepy side of Stumble Guys. But yeah, let's go. Let's try this map. This is what the name of this map? I don't know. I forgot. Okay, no problem. I can win this map easily, guys. I'm trying this like about 1,000 times. So yeah, let's go. Oh, there is SpongeBob right here. Hello, SpongeBob. No, this is not SpongeBob. That is, I don't know. Whoa. Okay, there is something wrong, guys. That is not my fault anymore. Okay, I'm not gonna make it to be like the first place, but let's try, baby. Can I make it, bro? Oh, I can make it. Now I am. Oh, there is SpongeBob. Oi, SpongeBob, what are you doing? Let's go. Alright, guys, I got Laser Dash again for the second map, and I am really had it. So I'm gonna do like this is not like cheating, but yeah, let's try mine. Okay. Oh, I got it, bro. I got the I don't know what is it. Okay, let's go. Let's try another Thunder. Let's go. So yeah, I have to use my ability efficiently. Oh my god, bro, I almost lose again. I'm about to lose again, but yeah, I think I can make it, guys. Let's go. Okay, let's go for the final battle. All right, everybody, I got Rush Hour here, like you can see. Oh my god, this is gonna be crazy, I guess. Let's try my ability again, the Thunder or the spatula, SpongeBob spatula, guys. Oh, what are you doing, bro? Okay, let's try. Oh my, I lose, bro. Come on, bro. Okay, guys, now try the. Let's try the Don Bichelli. This is Bikini Bottom, like SpongeBob Universe. Let's go. Let's try from the left way. Let's go. I think I can make it, guys. I can be the number one because I don't know. I just like this map. So oh no. Come on. Okay, let's go. There is like a shortcut of climb. What we can call it? Climb, flame, I don't know. Okay, let's go, buddy. Yeah, I think I'm gonna be the number one here, bro. Let's go. So easy. Let's go. Then we fly. Oh, that is so close. Let's go. I am the number one. Let's go. Yeah, perfect. Okay, let's try again the Don Bichelli for the second. So yeah, for the final also Don Bichelli, guys. So this is Don Bichelli for the whole map. Let's go. Okay. Oh my god. Whoa, there is like a shortcut that accidentally. Oh my god. Okay, wait here, guys. Let's go. I can be number one again because this is so easy for me. Okay, there is like this. Turn around.
I'm try the oh what happened guys? No, I don't know what just happened. Okay, focus. Okay, focus. It's okay, no problem. You can make it, bro. It's okay. There is nothing wrong about it. Let's go. Come on. Okay. There's no one here, right? Yeah, right. Nice. I'm not the number one, guys. The anime skin is the number one, bro. How you can do that, okay, sir? Okay, guys, don't be jelly. Let's go. I can make it. Let's go. This is the final battle, so I'm gonna try my best here. I'm gonna do like the bestest ever. Oh, you also want to do the same like me, bro. But you can't beat me. I am the best of the best, bro. Look at this, bro. Let's go. Okay, let's go. I am gonna be the number. Oh no. Oh, okay. We are do the same fault. Okay, it's fair. We can still oh. Oh my god. Don't. Okay. Let's try from here. Okay, I make it. Let's go. Okay. All right. I make it. Let's go. Ah no. Let's go. Let's go. Okay, guys. I think I'm gonna win these maps. Let's go, buddy. Let's go. Ooh, the number one, baby, with the new record. Oh my god, just 1 minute and 9 seconds. Okay, guys, it's getting so long. I don't know why. So yeah, here is the creepy side of Stumble, guys, like what I said before, but is this in Bahasa Indonesia, so I hope you can understand the plot, because you cannot understand the language, yeah, Bahasa Indonesia, so I'm really sorry about it, yeah, just enjoy, let's go. Dapat 1 crown dan itu udah cukup. Saatnya kita beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WP. Dan seperti yang kalian lihat dan saksikan di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Sebenarnya ini skin lama tapi baru aku pakai. Ini adalah Thomas the Tank Engine. Apa tuh? And the Brand apa ya namanya? Gak tahu aku namanya lupa guys. Pokoknya ini namanya Thomas X karena dia creepypasta dari Thomas the Tank Engine, Thomas and Friends, I don't know namanya apa. Oke, gak apa-apa, kali ini kita akan coba selesaikan ini walaupun tidak makan orang ya. Gak apa-apa, kita akan kabur aja. Nanti kalau sudah lolos di sini baru kita kita basmi itu, hetayo itu ya. Sabar guys. Ini dulu kita selesaikan misi di sini dulu nih. Oke, apakah ada di sana? Kayaknya kita harus ke sana dulu deh. Supaya lompatnya nggak jauh-jauh banget kali ya. Atau kita lompat di sini aja, bodo amat ya. Nyangkut. Oh, enggak. Dikit nge-lag, enggak ngaruh. Oke, apakah ada besar? Mana? Oh, itu dia. Hey, Tayo-nya muncul, everybody. Hey, Tayo. Dia bus kecil. Melaju. Ini agak aneh juga, kenapa Hetayo ada di rel kereta gitu. Aneh banget, ini punya kaki laba-laba lagi. Kita lompat dulu guys, naik ke atas dulu. Oke. Ternyata bisa dihindarin ya, dia nggak naik guys. Oke, mantap. Turun lagi ke bawah. Ini kayak pengecut kita ini. Thomas X diperlakukan macam bocil ini ya, harus kabur. Oke, ada lagi. Oke, kabur, itu dia tuh. Melaju, melambat, dia selalu senang. Hey Tayo, di bus kecil mana? Melaju, melambat, dia selalu senang. Oke, masuk dulu kita ke sini. Oh, hampir aja guys, hampir ditabrak kita ya.
Okay. Sabar guys, sabar. Nanti pembalasan dendam kita nanti. Kita dapatkan crown dulu di sini supaya mapnya diganti gitu loh. Kalau nggak menang-menang nggak ada ganti map kita ini. Makanya kita menangin dulu, nanti kalau kita dapat map yang lain bisa memakan peserta lain, baru kita akan menghabisi si Tayo kurang ajar itu. Oke. Okay. Turun di sini. Nice. Apakah akan ada lagi datang dia? Tidak terdengar suara Hey Tayo. Apakah sudah berakhir teror Hey Tayo? Hey Tayo. Hey, apa itu guys? Ada skateboard itu. Kok ada skateboard sih? I don't know itu apa. Berputar ada skateboard, masa kita pakai skateboard sih? Ini kan bukan peserta manusia gitu. Hei, kabur. Oke, kita ambil guys skateboardnya. Oh, jadi cepat. Kocak sekali guys. Kocak sekali. Ditaruh di bawah rodanya malah cepat guys, kayak turbo. Wah, ini lucu sih ini. Weh, gokil guys. Weh, bisa ngedrip. Wah, gokil. Ternyata begini caranya biar bisa menang ya. Dia tidak akan bisa mengejar kita karena kita pakai skateboard dengan nos yang ada di bawah kereta ini. Oh my god, laju banget ini. Menang sudah ini, menang sudah. Saatnya ke garis finish. Oke. Alright everybody, kita berhasil dapat crown dan saatnya kita beralih ke map yang lain dan kita akan balas nanti Hey Tayo ini ya. Sabar guys, aku akan balas dia, kurang ajar dia mengejar-ngejar aku ya. Oke guys, aku dapat map pipot pus, akhirnya dapat map selain map kereta ya, dan di sini pesertanya banyak. Kita akan hajar mereka semua, kita akan makan, kita akan ambil kekuatannya supaya kita menjadi besar dan ya kita bisa mengalahkan si Hey Tayo tadi. Kurang ajar itu Hey Tayo itu. Ayo kita tabrak mereka semua. Rasakan. Ah, dapat banyak XP kita. Oke. Okay. Ini ada lagi guys di depan kita. Ada 3-4 peserta. Kita tabrak lagi mereka. 3 2 1. Ah. Banyak ini terkumpul ini. Jadi gede ini nanti kita ini. Oke, okay, lompat. Lompat, mantap. Oke, di depan ada 3 peserta lagi. Kita tabrak guys, kita tabrak tiga-tiganya. Ah, gokil sekali everybody. Oke, kita sudah berevolusi guys. Kita sudah dapat kekuatan yang cukup untuk melawan Hey Tayo. Saatnya kita tunggu di mana si Hey Tayo itu ya. Oke, apakah ada di sini dia? Tidak ada. Oh, ada. Oh, ada Hey Tayo guys. Tapi dia nggak punya kaki laba-laba, guys. Wah, ini kesempatan yang baik ini. Kita langsung adu tabrak. Sudah sama besar kita. Ayo. Sekali lagi. Langsung jatuh, guys. Hey Tayo-nya tidak berdaya, everybody. Karena sekarang ukuran kita sama, ya. Sudah sama-sama besar. Rasakan itu ya. Oke, kita langsung ke garis finish guys. Dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Thomas X yang sangat-sangat kuat sekali. Oke, ke garis finish. Dan ya, dapat crown mantap jiwa. Ke game Stumble guys versi Rudy WFA, dan seperti yang kalian lihat di sini aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Sebenarnya sudah pernah aku pakai beberapa kali ya. Ini adalah skin mobil Pan Upin Ipin ya, mobil hantu Upin Ipin gitu, yang lagu balik kampung guys. Jadi aku punya skinnya dan kayak gini guys, dia bentukannya ada Upin Ipin di atas dengan mata berhantu Upin Ipin balik kampung aja kita sebut ya. Kita akan menabrak semua peserta yang ada di sini menggunakan mobil. Ini kayak mobil jenazah dah ini ya. Oke, kita tabrak mereka. Di sini ada 3 peserta. Kita tabrak saja, kita hantam. Rasakan. Nah, mati kalian semua. Rasakan. Oke, let's go. Oke, di sini kita tabrak lagi, guys. Kita tabrak lagi ya. Balik kampung.
Ah, rasakan. Oh, balik kampung. Nice, naik ke atas, mantap. Kita tabrak yang ini guys, kita tabrak mereka semua. 3, 2, 1, rasakan. Ah, mati semuanya guys, sekali tabrak ya, karena kita pakai skin Upin Ipin balik kampung. Mati semuanya, tidak tersisa. Kita menghabisi semua peserta yang ada di sini. Mantap jiwa sekali everybody, sangat seru sekali ya. Sangat-sangat seru guys. Eh, loh, oh my god, ada mobil bestayo guys. Ada mobil bestayo di game Stumble guys. Oh my god, kita akan melawan dia. Ini akan menjadi pertarungan mobil lawan bus. Oh, oh, nggak bisa bergerak. Tabrak-tabrak aja nih. Lagi-lagi. Mati nggak tuh? Mati ke dia? Oh, mati guys. Wah, GG nih mobil hantu Upin Ipin mengalahkan bestayo. GG sekali. Oh, oh my god, bestayo tadi berubah menjadi robot guys. Ada tangan dan kaki dan punya pedang juga. Kita berubah juga dan ini dia guys, ini dia perubahan kita. Oke, Transformer Upin Ipin mobil pan berhantu melawan bestayo. Oke. Oh, sama-sama pakai senjata kita. Macam-macam kau, ha? Macam-macam kau ini. Oke, ini pertarungan antar Transformer bus. Aneh banget ya. Ya, namanya juga game ya. Oke. Tidak mempan serangan kita, guys. Kita akan mengalahkan dia menggunakan ini aja ya. Oke, maju kau. Aduh, ndak kena dong. Oke, kayaknya aku akan mengeluarkan serangan terkuatku ya. Jadi aku akan menyerang dia dengan ketinggian maksimal. Oh, dia nyerang aku duluan. Oh no. No. Oh my god. Oh. Wah, ini berbahaya nih guys. Darahku semakin menipis nih, kalau kena lagi bisa mati nih aku nih. Kayaknya kita harus menyerang. Oh. Waduh, aduh darahku. Oh my god. Wah, ini semakin berbahaya. Apakah kita akan kalah? Tidak mungkin, kita bantai dari serangan terkuat kita. Dan aduh guys, kalah dong. Oke guys, di sini aku dapat monster bestayo, tapi aku pengen gabungin dia dan menjadi bestayo eater. Ini spider tayo yang kalian lihat, ada banyak peserta, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 terlindung satunya, 8 sama aku ya, dan kita akan menabrak mereka semua. Dia nggak punya mulut ini ya, jadi tabrak aja lah ya. Melaju, na. Oke, kita tabrak ini guys. 3-3-nya langsung guys. Seru banget ya. Ditabrak begitu saja menggunakan mobil bestayo. Siapa yang punya skin bestayo selain Rudy WF ya? Oke, kita tabrak lagi ini dua. Aduh, satu aja yang kena guys. Satu aja yang kena ya. Seru juga nabrak-nabrak orang ini. Oke. Sini ada 3 peserta lagi, kita akan tabrak mereka semua ya. 3-3-nya kita tabrak, rasakan. Semuanya terpental, semuanya mati ditabrak oleh monster spider bestayo. Dan ya, udah selesai guys. Sudah selesai ya, tidak ada monster-monster apa di sini. Aku cuma pengen ngetes aja, pengen menguji kekuatan dan bagaimana gitu skinnya pakai mobil di map Potpus kayak mana, kayak gini ya. Oke, kita naik ke sini dulu. Set, nice. Saatnya kita ke garis finish. Oke, kita dapat crown. By the way, terima kasih buat kalian ya. Jadi aku akan menggunakan beberapa skin Bobo Boy, tapi kita ya diperlihatkan Bobo Boy yang biasa begini. Tapi aku akan bawa 3 ya, ada Bobo Boy A lah ya. Kita akan cari monster apakah kira-kira yang berada di sini. Oke, kita akan melihat dengan seksama. Kita akan cari tahu monster apa yang ada di sini guys. Tapi kita langsung ke bagian ujung sana aja ya. Takutnya kita langsung ditabrak kalau turun di sini.
Jadi aku pengen turun ke ujung sana langsung saja supaya kita ya setidaknya bisa finish lah ya. Kalau tidak cepat-cepat banget ya gitu monsternya. Nggak tahu juga aku monsternya apa di sini. Apakah cacing besar Alaska atau bridge worm? I don't know. Kita cari tahu saja. Oh my god. Upin Ipin balik kampung, guys. Dengan kaki laba-laba loh itu. What happened? Oh, itu dia. Aduh, enggak kena lagi. Aduh, kita serang, rasakan. Oh my god. Oke, kalau itu maunya kita pakai ini, pakai solar guys. Upin Ipin balik kampung, kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan solar kita. Rasakan. Aduh, enggak kena pula. Kenapa tidak kena, guys? Oke, dia maju lagi. Kita serang. Aduh, cepet banget gerakannya, gila. Wah, ini monsternya terlalu overpower ini, guys. Dia sudah upgrade ya. Kita akan menggunakan kekuatan Frozen untuk menghentikan pergerakannya. Baru kita serang, guys. Kita lihat apakah cara ini berhasil. Ini dia, 3, 2, 1. Nice. Mantap jiwa, guys. Kita berhasil membekukan Upin Ipin. Oh my god, Upin Ipin matanya banyak banget, gila. Oke, ini dia Upin Ipin. Monster mobil Upin Ipin balik kampung, guys. Ada kaki laba-labanya juga dong. Gila, ini berevolusi dia ini. Wow, kita basmi, guys. Kita basmi ya. Kita akan menghancurkannya. Rasakan. Mati kau. Oke, mati, guys. Oh ya, mati nih. Oke, mati. Kita berhasil mengalahkan Upin Ipin mobil pan berhantu balik kampung yang sudah berevolusi menjadi kaki laba-laba ya. Aneh banget sih itu sih, tapi ya serem sih dan keren ya. Oke, kita tinggal ke garis finish aja. Let's go. Di sini Bobo Solarnya nggak bisa terbang ya. Mungkin karena di rel kereta kali. Jadi ya, I don't know. Oke, saatnya kita ke garis finish. 3, 2, 1. Tara. Kita berhasil memenangkan pertandingan ini dengan sangat Crown. Jadi saatnya kita beralih ke game stable, guys, versi Rudy WEPA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia yang aku punya. Ini adalah skin apa ya aku sebutnya ya. Ini sebenarnya mobil pan berhantu Upin Ipin ya. Jadi itu yang mengeluarkan suara nyanyian balik kampung ya. Oke, kita tabrak saja semuanya, guys. Karena ini mobil, jadi dia cuma bisa menabrak. Let's go, kita tabrak semua peserta. GG enggak tuh, guys. Langsung mati 3 peserta ditabrak oleh mobil pan berhantu Upin Ipin. Di sana ada lagi mobil pesertanya. Kita tabrak lagi, guys. Oke, kita gas balik kampung. Mati satu saja. Oke, sabar, guys. Bisa lompat nggak nih? Oh, bisa. Mobilnya bisa lompat, guys. Balik kampung. Kita tabrak. Nice. Mati kalian semua. Everybody. Oke, guys. Semua peserta kita bunuh semuanya. Tidak tersisa satupun. Saatnya kita menunggu monster Godzilla, Ganki, apapun itu. Colossal Titan, apapun itu. What just happened, guys? Tiba-tiba muncul TP Man, guys. Ini bukan Tita. Oh, enggak kena. Kocak juga ya. Oke, kita berubah aja ya. Kita berubah juga ya supaya kita sebanding gitu. Kita berubah menjadi Transformer mobil pan berhantu Upin Ipin. Ini dia, guys. Pertarungan TP Man melawan Upin Ipin. Let's go. Aneh banget ya Upin Ipin ya. Maju, guys. Kita akan melakukan pembantaian besar-besaran di sini. Upin Ipin melawan TP Man. Tidak kena juga serangan kita. Oke. Kena, guys. Mantap, guys. Tertebas itu 3 kali loh itu. Nggak mati loh dia. Kuat juga dia. Oh.
Bisa ini kita kalahin ini guys. Bisa ini ya. Titan TP Man dikalahkan oleh Upin Ipin. Hantu Upin Ipin. Let's go. Kita serangan Super Upin Ipin. Nice. Mati kah dia? Mati kah? Seharusnya mati sih itu. Nggak mungkin bisa bertahan sih. Itu kuat banget serangannya guys. Oke mati. Oke guys, ternyata sangat kuat sekali Transformer dari mobil ban berhantu Upin Ipin. Dan ya, berhati-hati kali ini. Aku pastikan bisa dapat crown di sini ya. Kita harus survive tanpa skin Boboiboy. Kita harus bisa survive guys. Oke ini dia. Masih kembali di map yang sama. Dan monsternya ini udah aku pastikan sama sih. Atau kita cek dulu. Ya nantilah kita cek lah ya. Oke guys, kita akan melihat-lihat situasinya dulu. Apakah dia keluar? Oke, kita sedang mengintai di mana keberadaan monster itu, di mana itu guys, di mana mobil hantu itu berada. Itu adalah mobil pan berhantu Upin Ipin yang menyanyikan lagu Balik Kampung yang sangat viral pada saat itu ya di TikTok. Jadi enggak menyangka sekali aku ternyata ada guys, ada di game Stumble guys, dan itu dia. Itu dia guys, mulai terdengar suara lagu Balik Kampung yang sangat menyeramkan itu guys. Itu dia lagu Balik Kampung. Oh my god, oh my god. Kabur, kita akan ke samping ya. Sabar. Kok dia jalannya di tengah? Oh iya dia kan mobil ya, baru ingat. Aku dia bukan kereta guys, wajar dia jalan. Oh my god, itu dia hantu Upin Ipin di atasnya guys. Serem banget ya. Mobilnya serem banget ya itu. Ini asli sih, serem sih ini, aku harus kuakuin ini serem sih. Wah, padahal kan, oh di sana ada lagi guys. Dia muncul, padahal dia kesana tembusnya di sana loh. Wah, sangat creepy banget ini. Oh, mulai terdengar lagi kita langsung sini. Oh my god, kita bisa bersembunyi di sini. Oh dia ndak bisa menembus ini guys. Oh oke, mantap, dia kabur guys, dia kabur. Dia melihat kita sudah berada di dalam kendaraan, berarti dia tidak akan menyerang kita selama kita berada di dalam kereta guys, seperti ini. Tapi ini keretanya tidak jalan, ini hanya gerbong yang sedang standby ya, jadi tidak bisa berjalan. Jadi kita ya otomatis kita akan berjalan kaki lagi, kita akan lari lagi guys, dan dia pasti akan mengejar. Tapi kita santai dulu nggak sih? Oke, belum ada tanda-tanda dia keluar. Santai dulu guys, slow aja kita ya. Kalau bisa nih tangan masuk kantong kita nih. Oke. Tidak terdengar apapun. Masih belum terdengar apa-apa. Oh, apa itu? Apa itu? Oh my god, itu aku melihat ada sesuatu di depan, guys. Baru aku menyadari itu kayak skateboard. Oh, dia datang. Kita akan pakai skateboard seperti di Subway Super Supper atau apapun itu namanya, pokoknya yang itulah ya. Oh my god, dia semakin dekat. Kita akan pakai ini, guys. Oh my god, ini keren banget. Wah keren banget guys. Oh dia tidak bisa mengejar. Laju juga ini skateboardnya ya. Nyala-nyala lagi. Oke kita harus menghindari beberapa rintangan di sini. Set. Di sini kita lompat. Apakah dia bisa melewati rintangan ini? Kan dia kan mobil. Oh dia tembus. Loh kok dia bisa tembus? Tadi dia kereta tidak tembus loh. Wah aneh banget ya. Apa dari tadi dia hanya mempercandai kita? Apakah dia sedang mengetes kita tadi? Dia menembuskan semuanya loh, seperti hantu beneran guys. Semua rintangan dia tembus. Oh my god. Langsung saja kita ke garis finish ya. Tanpa basa-basi, sangat menyeramkan sekali. Ini adalah episode Stumble guys yang sangat menyeramkan sih ini. Oh my god, itu dia guys, hantu Upin Ipinnya. Wah kita berhasil survive ya. Kita berhasil mendapatkan crown di map pan berhantu Upin Ipin guys. Mobil pan berkeluarkan gamenya, tapi tiba-tiba aku teralih ke map Backrooms. Ini adalah map rahasia Stumble guys, yang mana ini bentukannya mirip sekali seperti Backroom ya, jadi kayak game Backroom gitu. Dan aku nggak bisa keluar dari gamenya sama sekali, bahkan HP-nya tidak bisa dimatiin guys. Aneh banget, tampaknya aku harus menyelesaikan ini dulu ya. Tampaknya aku harus bermain di sini dulu baru bisa. Nggak tahu ini gara-gara tadi kita melawan, gara-gara kita tadi ketemu itu kali ya, ketemu mobil pan berhantu Upin Ipin, makanya kita lagi error guys, langsung error, langsung ngebug. Tiba-tiba aku langsung tak kesini ya, aneh banget dah, padahal aku tadi udah mau keluarin gamenya loh. Ya udahlah ya, kita selesaikan misinya. Kita disuruh mengumpulkan koin ini sampai 5.
Ya, pastinya ada monster yang bakal mengejar kita, atau ada hantu, atau jangan-jangan Upin Ipin lagi nih kita nih. Dikejar Upin Ipin lagi, parah sih. Ini di back room loh ini. Masa kita dikejar Upin Ipin sih? Oke, baru dapat satu kita ya. Kita cari lagi. Itu satu, ada satu. Oh my god, ada hantu Upin Ipin lagi. Aduh. Oh my god, tadi aku baru aja menang, tiba-tiba muncul lagi guys hantu. Oh, jangan tabrak aku. Oh my god, dia bisa menembus-nembus dinding lagi ya. Oh my god, ini koin kedua. Please, jangan. Gunakan mode fokus 1000% ya, supaya kita bisa memenangkan ini. Aku capek main dari tadi ya. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Oke. Sabar Rudy, sabar. Oke, di situ kita ambil satu koin. Dari satunya di mana guys? Apa diacak lagi ya? Semoga aja nggak diacak ya tempatnya ya. Karena tadi kita dapat udah dua loh. Diulang lagi guys. Kenapa harus diulang juga sih? Oke, kita ambil dulu ini satu. Dapat. Nice. Atau ke sana? Tadi kita masuk ke pintu dulu atau ke kiri sih? Oh nggak. Ke kiri guys. Ke kiri. Itu dia. Dan di sana muncul guys. Kita harus mengeco dulu ini ya. Oh my god, lagunya serem banget deh ini. Pan berhantu ini serem banget guys. Konon katanya ya, ini adalah mobil yang pulang kampung guys. Jadi ada keluarga pulang kampung dan mengalami kecelakaan, dan dia menyetel lagu pulang kampung Upin Ipin. Makanya itu yang bikin viral ya waktu itu ya. Karena ternyata tidak ada penumpangnya di dalam guys. Penumpangnya adalah hantu ya. Jadi itu adalah mobil pan berhantu Upin Ipin. Seperti itulah asal usulnya. Oke, kita naik ke sini dulu. Oh, kita bisa naik ke sini tuh. Oke, ternyata lagi-lagi ada cara untuk bisa menghindarinya. Ternyata kita harus naik ke atas meja atau ke atas lemari atau apapun itu. Oke, ini adalah koin ketiga kita. Oh, itu ada. Oh my god, keberuntungan sekali guys. Dekat sekali. Ini yang keempat, tinggal satu lagi please. Satu lagi. Oh my god, di ujung sana guys, di ujung sana. Oh, ada di. Oh my god. Cepat. Tidak, semoga saja tidak terkena kita. Oh my god. Lompat. Apa gue sempat? Oh my god, sempat guys. Kita berhasil memenangkan map backroom ini. Akhirnya aku bisa beristirahat ya. Capek aku main dari. Kita mendapatkan skin Upin Ipin ya, tapi ini kita tidak mau. Aku pakai skin Upin Ipin yang biasa kayak gini. By the way, ini dapat dari yang map rahasia tadi ya, yang kita kabur dari hantu pan mobil Upin Ipin, makanya dikasih ini. Tapi aku pengen eksperimen dulu. Kita akan kasih racun ini ke Upin dan Ipin, dan kita lihat bagaimana guys. Kita modifikasi lagi. Oh my god, serem banget. Serem banget, gila. Upin Ipin berubah menjadi sangat menyeramkan dengan mata yang sangat banyak setelah kita kasih racun guys. Oh my god, kita kasih racun lagi sekali. Yuk, bisa yuk, sekali lagi guys. Oke, ini dia racun kedua. Dan Londra. What the f- Ini dia yang sangat kita tunggu-tunggu guys. Oke, kita akan menabrak aja kayaknya nih ya. Ini kayaknya ditabrak doang deh. Oke guys, keren banget ya. Pakai mobil, yang lain jalan kaki. Ini Upin Ipin pakai mobil hantu lagi. Oke, kita tabrak. Oh my god, dilindas kayak gitu ya. Oh, oke. Ternyata dilindas guys. Oh my god, pakai mobil dong. Kita di map hipotus pakai mobil hantu. Gimana naiknya nih? Kita tabrak dulu ini. Oke. Oh, ada efek itunya juga ya. Oh, kita naiknya pakai ini ya. Sabar. Kayak naik lift ini. Oh, bisa lompat guys. Mobilnya bisa lompat. Kurang canggih HP ini mobil hantu pan Upin Ipin ini ya. Kita tabrak. Langsung tiga-tiganya KO. Ditabrak mobil pan hantu Upin Ipin balik kampung. Kayak gitu lagunya ya. Oke, kita sudah membantai semua peserta. By the way, di sini serem banget dan muka Upin Ipinnya serem banget ya. Tapi kalau yang biasa aja aku nggak mau juga sih, terlalu standar ya. Oke, kita coba guys. Kita langsung naik ke sini. Apakah bisa memantul dengan mobil sebesar ini? Oh, bisa dong.
dan kita langsung saja ke garis finish. Mantap jiwa guys, mantap jiwa. Ini keren banget skin terbaru yang aku punya ini, gokil sih, gokil banget ya. Bisa-bisanya